channel Merpati. Ya, teman-teman, seperti yang teman-teman lihat di bagian belakang saya, ini adalah modelnya seperti apa ya, Maifi? Seperti danau ya, Nona ya? Seperti danau ini terjadi setelah pasca badai yang terjadi di Kupang NTT. Keren sekali ya teman-teman ya, inilah alam ciptaan Tuhan yang sangat indah yang harus kita syukuri, kita nikmati keindahan ciptaan Tuhan. Begitu kan Ma Evi? Ya, saya diantar oleh teman-teman saya, ada Ma Evi, ada Nona yang cantik, tapi mereka tidak mau memperlihatkan wajah mereka ya. Ya, ini dia lokasinya. Bagi teman-teman yang ingin berfoto piknik bersama keluarga, boleh merapat ke sini. Ini daerahnya, namanya apa Nona? Daerahnya? Bagian Batu Plat sini ya, di belakang kapling, jalan masuknya lewat kapling Permai Batu Plat. Ayo, merapat, merapat, merapat. Kalau tidak datang ke sini, teman-teman rugi sekali. Karena itu, silahkan merapat, mumpung arena masuk ke sini untuk sementara gratis, tidak ada pungutan ya. Jadi silahkan merapat. Nona, putar dulu tripodnya Nona. Ya, ini dia ya teman-teman ya. Pelan-pelan Nona. Ya, kembali ke sini, turunkan sedikit. Iya, oke. Belakang lagi Nona. Ya, ini cek pelan-pelan Nona. Ya, itu dia ya. Ya, kembali lagi Nona, cantik belakang. Ah, ini dia. Wow, keren, luar biasa. Sungguh indah. Sungguh sangat indah. Dadah, sampai jumpa. Ya, ini lokasi airnya. Teman-teman, pasca badai Seroja yang menghantam NTT. Lokasi ini dekat rumah saya. Sini adik, di sini yang bersih, sini nih. Dan malai. Cis. Ini dia lokasinya. Pasca badai. Dan ay. Tidak bisa pakai, masih lumpur ini. Jangan, naik sudah. Jangan naik di sini sudah. Itu tadi kita tidak lewat, itu lumpur kosong, naik di situ. Jangan. Tidak bisa pakai sendal, masih lumpur, nanti kita jatuh lah. Itu lumpur. Sampai di Mbak Evi, pos umur sana baru ini apa? Permisi, saatnya kita pulang rumah. Sudah kelihatan dari tadi Ma Evi yang cantik, tidak bisa di ini lagi. Wow, ini dia tempatnya teman-teman. Ayo merapat ya guys. Keren, saatnya kita pulang yuk. Nana pulang yuk. Kadu. Yuk.